Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim magaas. Sala muala kum wa barakato. Wa Hiroman Iirohim innalhamdallah nahmaduhu wastaa inu wasta sururi ampusina mayah dihillaw falaong wa mayud illu اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Wahai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan hati yang ridho lagi diridoinya Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku Dan masuklah ke dalam surgaku Sahabat Ibrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al faj Ayat 27 sampai 30 tadi dijelaskan bahwa tujuan hidup kita adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa kita yang setiap selesai salat kita lantunkan, setiap selesai salat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina Ya Tuhan kami, berilah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat serta lindungilah dari azab neraka. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika saya bertanya kepada para sahabat sekalian, mau masuk surga apa masuk neraka ketika meninggal nanti? Pasti jawabannya rata-rata 100% ingin masuk surga. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya, kita harus melaksanakan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak hanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Surat Al-Fat yang telah saya sebutkan tadi, menjelaskan secara konkret langkah demi langkah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun langkah yang pertama, yaitu: "Ya Tuhan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang." Dalam ayat ini, Allah dengan tegas menjelaskan bahwa yang dipanggil masuk surganya Allah itu adalah jiwa ruh bukan badan. Badan kita terbuat dari tanah dan tentunya akan hancur menjadi tanah ketika nanti kita meninggal. <tuh> Di akhirat nanti kita akan dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang lebih bagus, yang lebih kekar, yang lebih gagah dan lebih cantik tentunya. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua jiwa yang dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam surganya. Akan tetapi yang dipanggil masuk surganya Allah adalah jiwa yang tenang. Dan apa jiwa yang tenang? Yaitu jiwa yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi hitat tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui Rasulnya. Di antaranya kita banyak uh, zikir lisan, membaca uh, kalimat thayyibah, membaca ayat Al-Qur'an dan juga dengan syukur. Kita dituntut untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Sahabat Ibro yang dimuliakan Allah Itulah langkah yang pertama yang harus kita lakukan Untuk memperoleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang, langkah yang kedua Irji'i ila robbiki Kembalilah kepada Tuhanmu dalam pengertian kembali di sini ada dua. Yang pertama, kembali kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Inna Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang awalnya senang bermaksiat menjadi taat. Yang awalnya susah untuk berjemaah ke masjid menjadi rajin berjemaah ke masjid. Yang awalnya senang suuzan menjadi husnuzan dan lain sebagainya. Itu pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua, kembali di sini adalah kita sedang berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Secara kita tidak sadar, mau tidak mau detik demi detik, jam demi jam dan hari demi hari kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman fafirru ilallah maka segeralah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Langkah yang kedua yaitu kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu langkah yang ketiga yaitu hati yang ridho lagi diridoinya Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Langkah yang ketiga yaitu rodiyatam marodiyah Hati yang ridho lagi diridoinya Inilah langkah yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu kita rela ikhlas menerima semua takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ketapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Walaupun pada saat takdir itu kita terima, kita belum bisa menerima hikmah dan pelajaran yang disampaikan oleh Allah melalui takdir itu. Allah berfirman rajim, Rabbana ma batila, subhanaka faqina al Ya Tuhan kami Tidakkah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau Maka berilaharlah kami dari siksa neraka Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan Untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu langkah yang keempat Yaitu Fadkhuli fi imbadi Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku Langkah keempat ini Kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk masuk ke dalam jamaah hamba-hamba Allah Yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Dan hamba Allah yang sudah dijamin olehnya Untuk masuk ke dalam surganya Yaitu jamaahnya para nabi dan rasul Maksudnya apa di sini? Yaitu kita harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Nabi dan kita harus mengikuti contoh-contoh dari kehidupan para Nabi dan Rasul. Contoh yang pertama dari kisah Nabi Ibrahim, di mana beliau yang istimewa dalam hal berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai Allah memerintahkan untuk mengkorbankan anaknya, beliau tetap menjalankan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim di sini kita harus Berani berkorban, apalagi yang diperintahkan hanya satu ekor kambing. Kalau ingin masuk surga, maka kita harus berani berkorban, bisa berkorban dengan harta, jiwa, dan juga nyawa. Lalu, contoh yang lain dari kisah Nabi Adam dan Nabi Nuh: Nabi Adam mempunyai anak yang dimana anaknya membunuh, anaknya kabil membunuh Habil dan Nabi Nuh. Mempunyai anak yang tidak mau diajak ke agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, beliau tetap sabar dan menerima takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam dan Nabi Nuh: kita harus sabar ketika kita mempunyai anak yang bandel, susah diajak ke masjid, susah disuruh sholat, susah disuruh ngaji, kita harus sabar kita harus kasih pelan-pelan kita harus ajak pelan-pelan kita jelaskan dan kita juga tidak lupa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita ditunjukkan ke jalan yang lurus atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Sahabat ibrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu langkah-langkah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh surganya Sahabat ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau langkah keempat ini kita jalankan, kita laksanakan, insya Allah buah yang terakhirnya adalah ayat yang terakhir, ayat yang 30, yaitu Wad khuli maka masuklah ke dalam surgaku. Ini yang kita tunggu-tunggu dan ini yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan nanti ketika meninggal, yaitu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ibroh yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Bila hitafik wal hidayah, waridah wal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.